Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar membuat animasi radar bagian yang kedua dengan menggunakan PowerPoint. Langsung saja kita buka Microsoft PowerPoint-nya. Klik blank presentasi. Hapus frame yang ada di slide. Jangan lupa untuk membuat guideline. Langsung saja, yaitu kita buat gambar lingkarannya, klik Insert, kemudian klik Shape, pilih Oval. Nah, buat lingkaran dengan ukuran 5 inci. Letakkan di tengah persis. Caranya yaitu format, Aligen, center, kemudian aligen lagi, middle. Itu kita buat lagi lingkaran seperti ini. Jadi cukup di copy paste saja. Nah, taruh di tengah, tapi ukurannya agak beda. Misalnya 4, lebarnya 4, taruh di nah. Kita buat lagi, copy paste ukurannya, misalnya 3, width-nya 3 inch, taruh di aligen center. Buat lagi ukurannya 2 2, taruh di tengah, aligen center, aligen middle lagi, okay. 1 inch, widthnya 1 inch, taruh persis di tengah, aligen center, aligen set, shapes, kemudian triangle. Ukurannya seperti yang kemarin, berarti kalau jari-jarinya diameternya 5 inci, maka dia jari-jarinya yaitu 2,5 inch, lebarnya 1 inch. Kasih warna kuning, format, save fill, kuning. Kemudian outline-nya no outline. Kita duplikasi, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian diputar sehingga berlawanan arah. Rotate vertikal. Oke, kita sejajarkan seperti ini. Nah, setelah itu kita gabung, klik segitiga yang atas, tekan shift, kemudian klik segitiga yang bawah, klik kanan, grup, kita letakkan segitiga ini ke tengah, persis di tengah. Format, aligen center, aligen middle. Yang bawah ini, segitiga yang bawah ini, warnanya harus dihilangkan. Caranya begini. Klik dua kali ya di gambar ini. Gambar segitiganya. Klik, klik. Nah, itu ya. Ini harus pakai no fill. Nah, ya. Agar kalau berputar dia tidak kelihatan. Segitiga yang atas juga seperti itu, klik ya, kemudian klik kanan, format shape, fill, pilih gradient fill, cari tipenya yang linear, kemudian klik yang linear down.
Di sini ada 4 gradasi warna. Yang 2 ini dihapus, diklik, kemudian di remove. Ini juga seperti itu, diklik, dan di remove. Sehingga seperti ini. Di posisi gradien ini, ya, 0% ini warnanya kuning. Sedangkan yang sebelah kanan, posisi 100% ini, gradiennya warnanya putih. Transparansi ya, kasih 100%. Kemudian land, no land. Oke. Animasi bergeraknya untuk gambar cahaya ini. Diklik aja di sini, klik. Ya. Kemudian klik animasi, pilih spin. Nah. Aktifkan animasi paint. Pilih start with previews. Kalau sudah selesai, diklik lagi yang bagian segitiga ini. Klik timingnya. Durasinya yang slow aja, 5 detik. Repeat until next click. Oke. Nah, untuk memperindah bagian lingkaran ini, saya tambahkan satu lingkaran kecil di tengah. Sehingga warnanya hijau, no land. Dan taruh di tengah. Balikkan center, balikkan jalan. Kita coba hasil animasinya. Oke, jadi seperti ini hasil animasinya. Jadi dia akan berputar terus selama mouse-nya tidak diklik. Begitulah caranya membuat animasi radar dengan satu arah lingkaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.